Halo, assalamualaikum guys. Saat ini saya ada di Akropolis. Seperti bisa kalian lihat di belakang saya sana terlihat bangunan Parthenon. So jangan kemana-mana, ikuti video saya dan sebentar lagi saya akan di puncak Parthenon sana. Divided the population of Athens according to their income, and this created a problem. The problem that people with a very low income or with no income at all were excluded. So at the end, Athens, Greece has a population of about 11 million inhabitants. And to the right, you see also another stadium with a red roof. This was built for the Olympic Games of 2004. It was used for soccer. Now is the seat of the soccer team of in Greece. Thanks to this navy, the Athenians managed to defeat the Persians at the beginning of the 5th century BC. And right after that, they built all these temples that we are going to see on the summit of the Acropolis. Guys, saat ini kita sudah sampai di Areopagus Hill dan sejenak kita mendengarkan arahan dari tour leader kita sebelum kita naik ke atas bukit tersebut. Kita sudah berada di atas Areopagus Hill dan
Kita bisa lihat di sekeliling kita terlihat keseluruhan kota Athens ya. Tampak dari sini semuanya kelihatan dari ujung kota sampai ke tepian laut di belakang kita sono guys. Guys, dari puncak bukit ini kita bisa melihat bangunan Parthenon. Dan mari kita lihat peta tentang Areopagus Hill, di mana di sini disebutkan tentang asal usul dari Areopagus Hill tersebut. Saat ini saya sedang menuju ke arah pintu gerbang dari bangunan utama, guys, di mana bisa kalian lihat di sini tampak para wisatawan cukup ramai, dan di sebelah kiri terlihat antrian menuju loket ya, pintu masuk ya. Saat ini saya sedang menunggu antrian untuk membeli tiket masuk tersebut, guys. So, bisa kita lihat di belakang sini lumayan ramai antrian para wisatawan untuk mengunjungi puncak Parthenon. Dan lihat guys, di tangan saya sekarang sudah terdapat sebuah tiket masuk dengan harga sekitar 20 euro. Mungkin kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000 sekitar 320 guys. Dan sekarang saatnya kita scan tiket masuk kita. Dan sebelumnya kita melewati proses pemeriksaan sertifikat vaksin ya, di mana para wisatawan diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksin sebelum memasuki wilayah Akropolis ini guys. Di depan kelihatan ada dua jalur, yang ke kiri adalah jalur keluar dari bangunan utama Akropolis, dan sebelah kanan atau yang lurus ini ada sebuah bangunan yang namanya Odeon Herodes Attikos, adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan musik dan juga sebuah teater kolosal pada waktu itu. Thank you.
Kahit kita lang ulok. Bakit pag, anong liit ng ano mo? Kaya lang lahat? Есть какое-то объяснение. Тебе надо просто не жить в Москве. Guys, bangunan ini dibangun kurang lebih pada abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi dapat kita lihat di sini, bangunan ini masih terlihat sangat terawat, kokoh, dan juga kelihatan sangat rapi dan bersih. Dan ini guys, denah dari situs Akropolis Athena yang menggambarkan sisa peninggalan arkeologi pada abad ke-5 sebelum Masehi guys. Sekarang saya mencoba untuk memasuki bangunan utama dari situs Akropolis Athena ini guys. Kita mulai dari pintu gerbang utama. Di sini jalanan kelihatan masih menanjak karena posisi Akropolis itu sendiri, bangunan utamanya berada di puncak sebuah bukit yang ada di wilayah Yunani. Dan inilah guys, tepat di sini adalah posisi di depan pintu gerbang masuk dari wilayah Akropolis, yang di dalamnya nanti kita bisa lihat ada 3 kuil kuno yang sangat fenomenal itu guys. We reach the entrance, please come close to me. That's not any better. Because we don't want to block the passage. Tepat sekarang saya ada di Propylaia, adalah sebuah kata dari bahasa Yunani, Propylaion, yang artinya gerbang besar di pintu masuk ke Akropolis di Athens.
dan wow, ini dia guys. Dari sini kita bisa melihat tiga kuil itu, yaitu Parthenon, Erechtheion, dan kuil Yunani kuno. Di sebelah kiri adalah kuil Erechtheion, adalah kuil Yunani kuno yang terletak di sebelah utara Akropolis di Athena, sebagai tandingan dari kuil Parthenon di sebelah kanan. Kuil Erechtheion dibangun pada tahun 421 sebelum Masehi sampai 405 sebelum Masehi, namun dihancurkan oleh bangsa Persia. Orang Athena membiarkan reruntuhan kuil ini untuk mengingatkan masyarakat akan peristiwa perebutan Akropolis. Nama kuil ini berasal dari Erechtheus, yaitu pemimpin legendaris Athena yang disembah bersama Athena dan dewa-dewa yang lain. Kuil ini dikenal sebagai bagian dari kompleks kuil Yunani kuno. Arsitektur ruangan bagian timur didirikan untuk Athena Folias atau Athena sebagai pelindung kota. Pada bagian arsitektur sebelah selatan, terdapat bangunan yang ditopang oleh tiang berbentuk karitit atau figur wanita yang bergaya klasik. Karitit mengilustrasikan hubungan metafora harmonis antara ideal dan organik, manusia dan abstrak, yang menjadi ciri khas gaya arsitektur klasik Yunani. You know, it is probably easier for Dan ini adalah puncak tertinggi yang ada di Akropolis. Dari sini kita bisa melihat segala penjuru kota Athena Yunani. Di Yunani ini, di Athens terutama, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi Akropolis. Jadi di puncak inilah puncak yang tertinggi yang ada di Athena Yunani. Dan juga tepat di posisi sekarang ini adalah tempat di mana kita bisa mengambil gambar atau bagian dari Parthenon dengan sudut pandang yang sangat pas dan pasti akan menghasilkan gambar yang sangat menakjubkan guys. Kita lihat sekarang di sini guys, hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Akropolis sedang mengambil posisi yang tepat untuk mengambil gambar, karena hanya di tempat inilah yang tadi saya ceritakan akan menghasilkan panorama alam dan bagian gedung Parthenon terutama akan kelihatan sangat jelas guys. Wilayah dari kompleks Akropolis ini kurang lebih seluas 3 hektar. Meskipun dikenal sebagai Akropolis, namun bagi orang-orang saat itu kota tersebut dikenal sebagai Sekrovia. Nama itu mengacu pada Cecrops yang merupakan raja pertama Athena yang sangat legendaris. Cecrops dikenal sebagai bukan raja biasa, karena ia dikatakan memiliki kepala dan tubuh manusia, namun setengah bagian bawah tubuhnya adalah ular. Legenda menggambarkan Cecropia di masa pemerintahan Cecrovia berlangsung selama 50 tahun. Selama waktu itu, para dewa Yunani mengklaim kota tersebut sebagai milik mereka. Dewi Athena bersaing dengan dewa Poseidon dalam memperebutkan kepemilikan Athena.
dan Sekroplah yang menyatakan Athena sebagai pemenangnya. Sekrop dikenal sebagai pahlawan tradisi karena ia dinilai telah memperjuangkan banyak elemen budaya Yunani kuno. Sekrop dikreditkan sebagai penulis elemen pertama dari perilaku beradab seperti pernikahan dan yang pertama menerima dan menyembah Zeus sebagai dewa. Begitu pentingnya Sekrop bagi orang Yunani kuno, khususnya Athena, membuat Akropolis dinamai Sekropia untuk menghormatinya. Kata Akropolis dapat diterjemahkan menjadi kota di langit atau kota di udara, dan itu adalah istilah yang digunakan untuk kota manapun yang dibangun di atas bukit yang tinggi. Arsitektur kota-kota Yunani kuno sangat khas dan dapat langsung dikenali. Kolom-kolom yang besar, lantai mozaik, dan jalur ukiran yang indah semuanya membentuk gaya arsitektur Yunani kuno dan terlihat di berbagai macam bangunan yang membentuk sebuah kota di Yunani kuno. Agama merupakan bagian penting dari kehidupan di Yunani kuno. Mereka politeistik dan menyembah 12 dewa utama, yaitu Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Ares, Aphrodite, Apollo, Artemis, Hephaestus, Hermes, dan Hestia atau Dionysus. Tepat di sebelah kiri saya adalah bangunan Parthenon, adalah kuil utama atau ikon utama yang ada di wilayah Akropolis ini. Parthenon adalah kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Parthenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena, dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar dunia, guys. Bangunan dan monumen di Akropolis ini merupakan lambang Yunani kuno, dan di Akropolis diketahui memiliki banyak pengaruh pada arsitektur dari masa neoklasik. Yunani kuno sering diromantisasi dan digembar-gemborkan sebagai era pemikiran besar dan kemajuan pengetahuan. Pengaruh kota Akropolis pada aspek arsitektur di seluruh dunia barat sangatlah besar. The colossal bronze statue that was displayed outdoors was very Okay guys, saat ini saya menuju Propylaia, adalah gedung utama masuk tadi dan sekaligus sebagai pintu keluar. Jadi di area Akropolis ini pintu masuk dan pintu keluar menjadi satu area, hanya dibagi menjadi dua jalur, yaitu kanan dan kiri, guys. So dapat kita lihat di sini, sebelah kiri saya sebagai pembatas adalah sebuah kaca yang membedakan antara jalur masuk dan jalur keluar dari komplek Akropolis ini, guys. Kita juga harus hati-hati, guys, karena di sini banyak tangga yang agak sedikit curam. Jadi kita harus sedikit berhati-hati karena semua bahan yang digunakan di sini kebanyakan adalah batu dan marmer. So, kalau kita terpleset ya bisa bonyok, guys. So, jadi kita dituntut untuk waspada dan berhati-hati, guys. Karena walaupun kita mengadakan traveling dan kita merasa exciting, tapi tetap kita harus memikirkan keselamatan, guys. Dan satu lagi yang terpenting adalah
di saat pandemi ini, usahakan kita selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan kalau bisa jaga jarak, guys, dan selalu mematuhi aturan wilayah setempat, guys, karena di saat pandemi ini semua negara memberikan aturan yang berbeda-beda tergantung dari keadaan negara tersebut, guys. So, kiranya itu saja video saya kali ini, guys. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya atau di vlog saya selanjutnya. Oke, guys. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Oke, guys, sekali lagi tetap utamakan keselamatan walaupun kita melakukan traveling antar negara, tapi kesehatan kita adalah tetap yang paling utama. Oke, guys, sampai jumpa lagi di video yang lainnya, guys.